kan guys. Kan besok ini Sabtu. Maksudnya sih situ dirimu nggak bisa mabar sampai begadang gitu kan. Ya kan bisa aku cuma sekali tuh game. Satu dua game udah selesai mainnya itu gitu kan emang. Kalau masih belum jam sembilan kan. Mantap sekali. Sembunyi di balik semak-semak. Palu ini adalah warisan paling berharga dari seorang pejuang hebat. Seorang pahlawan sejati datang untuk membantu. Meskipun berjalan di atas es, kehangatan hati tidak pernah hilang. Seorang kesatria sejati tidak pernah takut mati. So apa guys, guys tinggal dijalani guys. Melindungi tanah air kita adalah tugas seorang kesatria. Harapan dapat menjadi the enemy has slain the turtle. Aku berdiri untuk kerajaan. Ya Allah, ya Allah. Kekalahan tidak menguntungkan siapapun. Kenapa, baik ya? Wah, sampai. Kita adalah tameng masyarakat. Bahkan kematian tidak dapat menghapus tekad kita. Keyakinan vital menerangi setiap kegelapan. Di balik kemuliaan ada darah yang tumpah. Aku tidak akan mundur. Aku memimpin dengan kemuliaan karena aku adalah pemimpin dari Light Order. Kita adalah tameng masyarakat.
aku berdiri untuk kerajaan. Sultan ketelapan. Palu ini adalah warisan paling besar dari seorang pejuang hebat. Melindungi tanah air kita adalah tugas seorang kesatria. Your team destroyed the turret. Aku tidak akan mundur. Aku memimpin dengan kemuliaan. Karena aku adalah pemimpin dari Light's Order. Harapan dapat menjadi beban. Jangan kegelapan! Apa ini? Mungkin pelan-pelan aja. Bersama-sama kita adalah Light Spawner. Kita akan berjuang sampai. Seorang kesatria sejati tidak pernah. Dia sejati. Seorang pahlawan sejati datang untuk membantu. Lainnya apa lang? Lainnya legendary. Dapat menghapus tekad kita. Bersama-sama kita adalah Light Order. Kita akan berjuang sampai mati. Maksudku.
sih, ya Allah. Pendatang itu. Apa sih aku lo ya? Ya kawan, aku. Hilangnya sokku buat aku sok. Seorang pahlawan sejati datang untuk membantu. Kehangatan hatiku tidak pernah hilang. Dan kematian tidak dapat menghapus tekad kita. Harapan dapat menjadi beban. Terlihat kusut.